Hai sahabat Bitengah, jumpa lagi dengan Bitengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dicokan dan segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majajwa, horoskop kita semua, sahabat Bitengah, hari ini Bitengah mau masak buat semua keluarga yang ada di Batam ini, sahabat Bitengah. Di sini Bitengah mau buat seperti biasa menu andalan Bitengah, dan ini juga permintaan Mama Sisya dengan menantu, sup kerang sambal kecap, sahabat Bitengah. Jadi mereka bekerja semua di depan, packing-packing jualan Mama Sisya, karena itu sudah ada yang pesan, sahabat semua. Jadi mereka semua berpetualang di depan, di tengah bertempur di dapur, ya. Ini ada yang makan di Keambon, seperti itu dia, sahabat semua. Bagian konsumsi, ekspor, mengekspor, bagian perut. Ini dia. Sini ada menantu, ada Lona, ada mak mertua juga. Ya, mungkin ini seperti yang dibilang, bikin-bikinmu, kubikin-bikinku, seperti itu mungkin. Tapi semua kita kerjasama ya, ini biar dihidangkan, biar tidak capek. Kita saling tolong-menolong. Ini juga siang terakhir kita di Batam. Karena besok mungkin kalau kita dapat tiket, semuanya berjalan lancar, kita kembali pulang. Oke, Bitengah mau kerja. Siap, dilaksanakan, Besti. Tunggu menu selanjutnya, Besti. Itu. Biasa menu andalan kita sup kerang sama arsi ikan ya. Arsi ikannya belum lagi kan? Oke, saya mau bertempur sahabat semua. Nanti mereka capek biar di tengah sudah bisa masak. Oke, sahabat semua, ini dia bahan-bahannya. Sudah ada bawang merah, bawang putih, kemiri, lada, lada halus, di tengah guna lada halus. Ada jahe juga, ada daun pre, daun sop. Ini nanti di tengah haluskan semua. Seperti biasalah ya. Cuman di tengah mau coba buat keluarga semua di sini karena ini permintaan khusus anak dan menantu. Jadi nanti sambal kecapnya juga seperti biasa kita potong-potong, nanti cabai setan, kita iris bawang merah, kita letak kecap seperti itu saja nanti. Ini agak sedikit terburu-buru karena sudah siang, kasihan juga mereka yang packing-packing sama semua. Jadi kita berbagi tugas. Senang sekali di tengah bisa masakkan buat semua keluarga, dan kerangnya juga sudah di tengah rendam, sudah bersih, itu dia ada di bawah. Ini dia, sudah di tengah rendam juga, sudah bersih. Kita langsung masak lah ya. Oke, sudah mulai kita di tengah masak, sahabat semua. Ini di tengah iris bawang merah. Kita goreng bawang merah. Oke. Semoga nanti kualinya cukup ya. Karena ini mungkin kerangnya ada 3 kiloan, sahabat semua. Oke, kita langsung masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Di sini mereka tidak pakai bubuk kunyit, sahabat semua. Biasanya di tengah pakai bubuk kunyit, tapi mereka tidak pakai ya. Dan tidak ada juga kunyit. Sayang dibuang, jadi di tengah letak air sedikit seperti ini, kita langsung masukkan. Ada asam kecombrang, kebetulan ada tadi, kita langsung masukkan juga. Ini di tengah potong-potong tomat seperti ini ya. Oke, sahabat semua, kita masukkan lada bubuk secukupnya saja ya. Oke, cukup. Oke, nanti kebanyakan tidak mantap lagi. Ini belum di tengah masukkan garam ya. Nanti kita masukkan garam secukupnya dan kaldu rasa sesuai selera masing-masing, sahabat semua. Oke, sudah mendidih seperti ini sahabat semua. Langsung di tengah mau masukkan air ya. Air, kita masukkan air secukupnya. Oke. Segitu sajalah dulu ya, nanti kurang kita tambah. Oke, setelah airnya nanti mendidih baru kita masukkan kerang ya sahabat semua ya.
Kita potong-potong daun prainya langsung ke dalam seperti ini. Oke, nanti daun sop setelah masak baru kita masukkan ya. Oke. Karena kerangnya banyak, di tengah kan masukkan kaldu, di tengah masukkan kaldu rasanya sebungkus saja, sahabat semua. Oke. Aduk lagi. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Sudah mendidih, sahabat semua. Masukkan kerangnya langsung ya. Banyak ya. Aduk sampai merata. Oke, ini cepat saja masaknya ini ya. Nah, kita tunggu lagi sampai dia merata mendidih ya, sahabat semuanya. Oke, sudah semua sudah mendidih. Kita lagi bisa masak ini ya. Kita bisa lagi sudah bisa makan. Oke, sudah mau masak. Jadi di tengah langsung potong-potong daun supnya saja. Di tengah iris-iris, tidak terlalu tipis-tipis ya, sahabat semua. Janji cepat masak, cepat kita makan siang. Kasihan anak-anak nanti udah kelaparan ya. Oke, ini sudah masak. Kita langsung matikan. Ini dia sambal kecapnya, di tengah sudah iris-iris. Tadi kalau ada tadi jeruk nipis, dia masih sedap ya, sebab semua kita peraskan. Tapi ini tidak ada, cuman di tengah buat, di tengah potong-potong cabai dan bawang merah seperti itu. Pakai kecap manis ya. Mantap. Lang, di cebakan sasare jangan makan berkenakan tanpa pagi dai. Deh, sudah ada sekali buat Rina. Berga? Jelas saya. Oke, sahabat semua, kita makan. Mari ikut makan semua, sahabat semua. Dengan gulai kita, bukan gulai. Sop kita tadi. Langnya saya enak saja.